terus kemudian di back sistemnya. Nah, paling dasar ya di back ini sistemnya. Perbedaannya dari Tafeoni 60 liter dengan galon 60 liter. Jadi kalau ini nih udah fix nih nggak bisa dipindah-pindah, bisa menggunakan. Jadi misal kalau beli yang ini lebih bagusnya kalau misal orangnya dengan torso yang mungkin hampir sama dengan tingginya carrier. Kalau yang ini mungkin bisa di adjustable ya, karena ini masih bisa dipindah naik turunkan sesuai dengan torso dari si pengguna sendiri. Seperti nah, itu. Terus kalau ini kenyamanan masih bisa sih dinaikin, cuma main di sini aja. Main di situ aja ya. Naikin turunin terus atur. Hello guys. Ya silakan Mas Agus. Yes. Nah, ini contohnya nih per setting back system dari Galoa. Jadi kita kendorkan dulu semuanya dari apa namanya? Tali-talinya ya. Dulu semuanya terus kita coba ya, jangan terlalu kendor banget, kira-kira cukup aja dulu, baru kemudian yang terpenting adalah ininya, ini ya kendor ini mainnya. Terus coba kita coba. Nah kalau kita pengen nyaman settingan kali itu di atas dari pinggang. Nah, makanya kita set untuk bisa sampai nyaman seperti ini. Nah, ini caranya kalau misal kita mau mencoba cara setting carrier untuk pas waktu dipakai ya. Ini udah dipakai, semuanya udah dikendurin tadi. Terus kemudian yang pertama awal kalau misal ini sudah pas ya di atas pinggang, baru kemudian bagian chest strapnya. Pinggang di beltnya kita kencangkan supaya tidak goyang dulu nanti. Terus ya, klik ya, kemudian ini coba. Nah, kita kalau sudah baru yang di atas untuk memastikan bahwa ininya tidak terlalu condong ke belakang ataupun terlalu nempel kepada kepala supaya tidak mengganggu pergerakan nantinya. Coba kita nyamannya. Ya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kenceng. Nah, ini jangan terlalu kenceng ya. Nah, ya. Nah, kita kira lurus aja, jadi supaya nyaman nanti pergerakan. Kemudian kalau yang chest-nya di atas, di atas. Di atas ini jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor ya, biar nyaman dan tidak mengganggu apa pernapasan. Kira-kira udah nyaman belum? Udah nyaman. Nah, kalau sudah nyaman seperti ini, untuk bagian punggung back systemnya tidak usah dinaik turunkan, kecuali kalau misal dia kurang naik ataupun kurang turun, kita bisa kasih contoh bukanya coba. Nah, misal ada orang yang tinggi sini ya, ini bisa dilepas betul nih. Modelnya udah. Selamat. Terima kasih ya, terus juga. Sama-sama. Nah, ini bisa dilepas. Cuman agak susah karena masih baru mungkin. Ini memang masih agak susah. Masih agak seret. Nah, makanya kalau kita mau setting torsonya tingginya seberapa, itu kita lakukan sebelum kita isi barang ke dalam carrier. Dalam kondisi kosong dulu kita sesuaiin kondisi paling enak baru. Nah, ini baru ya, bisa dinaikkan misal satu step. Karena mungkin masih baru jadi agak mas agak seret. Nah, kemudian baru dikencangkan kembali. Dengan bentuk tubuh yang berbeda, ini lebih tinggi dari tadi model yang pertama. Nah, beda pas ya, pas ya. Ya mentok soalnya ini paling tinggi. Cukup
nyaman. Das, nyaman mas. Oke, mungkin seperti itu dari sistemnya Galois, jadi dia bisa dinaik turunkan sesuai dengan panjang dari torso si pemakai. Galois tadi udah, sekarang yang Tafel nih, karena dia fix tinggal kita pakai aja. Oh iya, belum lupa. Ya. Belum. Kendorin semuanya. Udah kendorin semuanya, tinggal pakai aja. Pertama setting di bawah di beltnya, terus main dulu kita pasin ini, jangan nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Di sini kita ada tulang pinggul ya di atas pinggang. Di sini di pas di sini nanti beltnya, jadi nggak terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas nggak nyaman karena di sini udah langsung perut kan. Terlalu ke bawah ininya nanti nggak bergerak. Dan ini pasnya pas di badan saya, tinggi saya 167 cm. Pas besar atasnya, dalam yang atas enak. Nah, kalau misalnya tinggi badannya beda nih, ngerasa kurang nyaman, masih bisa nih kita mainkan di sini. Misalnya ngerasa ini kurang tinggi, terlalu pendek, kita tarik aja guys, ya nambah dikit. Dan kita poling sampai batas mentok ya, mentok di sini. Ini nanti kita close up-kan seperti itu. Okay. Ini lumayan nambah 3-4 cm ya. Oke, okay. Itu mungkin seperti itu dari komparasi antara Karel Galois dari Tafeoni. Oh iya mas, harganya tentang harganya berapa? Kalau Tafeoni 60 liter ini 469.000, sangat terjangkau. Secara fungsi udah oke dan nyaman, cukup nyaman kita pakai. Ini 499. Kalau yang Galois 475. Selisih 1.000. Kalau mas Musen nih, kira-kira ini ya. Sebenarnya sama nyamannya sebenarnya, tapi karena ini udah pas, dia adjustable belakangnya. Bisa udah pas pakai ini, kita lebih nyaman pakai ini karena ada salah satu alatnya. Kita bisa akses secara mudah, misalnya sampai di camp dingin, saya bisa ambil jaket langsung, mungkin jaket saya taruh sini sama sleeping bag. Oke, jadi seperti itu, nanti tergantung dari apa sobat-sobat semua mau pilih yang Galois ataupun Tafeoni, sesuaikan dengan keinginan dan kenyamanannya serta harganya. Jadi kebetulan kalau di sini di toko kita di area outdoor equipment kita ada tempat untuk nyoba, ada beberapa beban 2 kilo, 5 kilo dan 7 kilo di sini. Silahkan datang ke toko kita, bisa langsung kita coba gimana nyamannya, kita setting dan sebagainya, jadi kita nggak salah pilih. Jadi pas nanti naik udah lebih nyaman. Itu aja sedikit review dari kita tentang Karel Artek seri Galois 60 dan Tafeoni. Subscribe ya. Subscribe alhamdulillah, gak juga gak apa-apa. Yang penting sobat-sobat senang. Oke ya. Oke, dadah. Lah kok gue gak masuk lagi sih? Gini sih.